Bang, jadi ternyata Allahu Akbar Allah. Pukul berapa nih? 15.11 baru tiba stasiun Madiun. La ilaha ya kawan, KLB-nya berangkat dari stasiun Madiun kawan. KLB kirim rangkaian bekas rombongan ya. Mengapa saya bilang bekas rombongan? Karena tadi teman-teman bisa lihat ya, di dalam keretanya itu kosong melompong, tidak ada penumpang sama sekali yang naik di atas kereta tersebut ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya mulai dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Logawa berangkat dari stasiun Madiun dan kita coba fokus pada kereta api KTL yang sedang langsir nih. Karena bisa teman-teman lihat sendiri keretanya di sini, cuman itu dia ketutup sama mobil jalurnya. Jadi mau gak mau itu si KTL harus berhenti ya, agar jalurnya itu steril dari mobil-mobil yang berhenti di sana. Yang di belakang disuruh maju noh sama petugas langsir karena menutupi jalur kereta api. Ini keretanya juga berhenti di sini nih Mas Ian.
Setelah jalur steril, maka kereta api KRL ini pun jalan lagi. Palang pintu perlintasan kereta api sudah dibuka dan tadi kita dapat kereta api Logawa ya yang telat karena imbas kecelakaan di stasiun Tanggulangin ya. Tapi ini banyak kereta telat, terutama yang lewat Tanggulangin. Kapan lagi lihat Logawa papasan sama lampiran KRL di stasiun Madiun? Kapan lagi? Biasanya kereta api Logawa yang dari arah timur itu lewat sini itu masih siang ya, sekitar jam 1 jam 2. Dan kereta api KRL ini pun ini kan dari Mabet nih. Kereta api Mabet pun belum masuk stasiun Madiun kawan, masih di jalan. Dan video kali ini kita dapat kereta api Logawa dan kereta api KRL yang papasan di sini ya, Langsiran sama kereta api Logawa tadi berangkat dari stasiun Madiun.